12/12/2020. Tanggal siwa Desember 2020. Kamu tanggal berapa? Bulan Desember. Tanggal berapa, Bu? Tanggal siwa. Oh iya. Siwa Desember 2020. Tanggal siwa Desember. Iya, bulan dolar. Bulan dolar, kejabat. Tahu. Tanggal. Iya, sih. Alhamdulillah tahu tanggal 9 Desember 2020. Belum ada setahun saya tanggal 9 Desember. Semua Bupati Nusa Piring. Bisa Allah, saya tetap akan memilih lanjutkan. Lu cari apa Miko anak Bapak Pirin? Oh, Bapak Tinyang gitu. Pak Haji Musa Pirin untuk melanjutkan pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Barat. Pilihan saya tetaplah kepada petahana. Karena keras mau kesuka, karena apa ada kebutuhan kami sebagai pedagang. Kami butuh bok, ibe kami bok. Tu butuh pelisir, ibe tu kulkas, ibe tu kulkas, tu butuh pelisir bok, ibe tu pelisir bok, bahkan jaring. Oh ya, sudah sepang terlihati. Karena saya sudah lihat, yakin di Kabupaten Sumba Barat ada perubahan. Oh ya, selama ini, selama masa kepemimpinan beliau, saya secara pribadi juga menilai kinerja beliau menurut saya sudah baik. Dan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat menurut saya juga sudah bagus. Pak Pirin itu sosok yang baik hati. Beliau banyak membantu masyarakat miskin. Dari lansia, anak-anak, terus kegiatannya, juga program-programnya bagus-bagus, berjalan juga. Untuk generasi-generasi penerus akan datang, tode-tode bersekolah, selbe nelayan, so harapan saat itu semangat selebu, supaya lu ruang gerak tahu baumpa. Insya Allah apabila lanjutkan naik, kami dari masyarakat kaum perempuan, untuk apa yang diturunkan ke lapangan, kami mengharapkan selalu dilanjutkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang terhormat, kami ucapkan terima kasih ke sumbang dana laku Masjid Al-Ikhlas. Entah berapa-berapa banyaknya, yang penting kami terima kasih. Kalau Bupati masuk, calon lagi kami dukung penuhnya, 100%. Boleh. Sedikit pesan ya buat pemuda KSB terutama, cukuplah kita itu merengek minta pekerjaan ke pemerintah. KSB itu punya peluang yang besar. Dari segi pertanian, kita bisa dagang sayur, kita berhenti suplai sayur dari luar. Terus ikan, kita pelihara sendiri, kita dagang di sini sendiri tanpa lebih dari luar. Nah, insya Allah pemerintah membantu kita dengan yang penting kita punya kemauan, punya keinginan, kerja keras.